Assalamualaikum guys. Kita sekarang dalam perjalanan mau bikin film untuk festival. Sekarang kita juga lagi briefing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eder Bawan. Kita itu dari intinya harus merawat kekayaan alam yang ada di sekitar kita. Gunung, pohon-pohon tidak boleh dibabat-habis karena itu adalah tampungan air buat masyarakat, buat kita semua. Mantap, mantap, mantap. Sangat jelas sekali Bapak Teguh itu ya, sama Bapak Edi. Saya sama Kipi jahat, biar bangun ngebangun kayu. Terus kita nanam lagi. Woi, Bapak gimana Bapak netizen? Oh iya, iya, iya. Gimana? Ini lukisan netizen Indonesia dan saya ada. Oh, tidak ada kebetulan. Dan bisa jadi seperti di lokasi banting. Oh, boleh, boleh, boleh. Siapa yang harus saya banting? Si Ruhian. Ruhian. Jadi ini mau kemana Bapak netizen? Kita ke ini, ke gua di daerah Sodong. Sodong. Sodong Konteng. Sodong itu di mana? Sodong itu di daerah Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Tasikmalaya. Itu yang saya harapkan jadwal. Iya. Jawaban. Kita akan syuting mengenai dengan judul Sabda Alam, film festival film Priangan ya. Oke. Terus temanya kita tentang alam. Kelompok penebang kayu liar, mereka memperkaya diri dengan kayu-kayu itu, tapi dihadang oleh kepala desa atau pamong desa, pamong desanya, ya, pamong desa. Desanya, ya, perkelahian. Kita sudah biar penasaran dong, jangan ditanya, jangan diobrolin semua kita dong. Kita lihat acting kita performa kita ya. Ya. Ini saya berpikiran itu. Saya lagi naik angkot, Pak. Emang, anggap saja ini angkot. Allah. Angkot yang banyak pangkatnya. Di sini ada bintang tamu. Mana? Oh iya. Ada dari Cikampek sengaja datang ke sini untuk melihat perform kita. Ya. Dia, beliau sudah jauh-jauh sengaja dari 2 hari yang lalu. Karena beliau tidak mau ketinggalan melihat syuting kita ya. Yang kita begitu menakjubkan. Yang menakjubkan dan kelas dunia. Kelas Tasikmalaya. Karena dunia itu kecil. Lain gitu. Tasikmalaya lebih gede. Ya, dunia kita. Apa dunia anak-anak? Soalnya di dieu mah kalapana araragung. Kalapana kan. Enggak seperti di Jakarta kemarin. Seperti di Jakarta segede gini. Kalau di Jakarta, kalau di sini mah mantap. Airnya manis, segar. Segar. Tadi hujan yang cukup besar ya Bapak sutradara. Ya. Sekarang kita mulai lagi untuk shooting. Bikin film. Pipileman. Filmnyaan. Ya. Cuacana. Cuaca sangat mendukung. Sangat mendukung. Untuk kamera setelah hujan itu bagus. Iya. Lihat aja tuh. Cerah. Untuk hujan itu apa? Setelah hujan itu bagus untuk kamera. Ini kita sekarang lagi ada di daerah Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Tasikmalaya. Jadi kebetulan ada den tambores nih. Nah, jadi kalau misalnya kalian yang sering lihat den tambores ya,
berburu bayawak. Berburu bayawak, berburu reptil. Apakah ada target di sini, Mang? Ya, kemungkinan setiap kali ada sungai pasti ada ya, ya. Ada target. Itu kan hama. Hama dasar ikan. Kolam, ya. Iya, hama ikan. Oh ya, sekarang itu kita mau perkelahiannya. Tadi kita sempat tag juga untuk scene yang bro-nya. Sekarang untuk scene perkelahian. Oh ya, ada juga yang terjadi. Jadi mengundang. Wah, mang, air terjunnya beki ketinggal itu. Beki beki. Ke air terjun. Makin kelihatan dari sini air terjunnya. Ya. Hah? Lewat mana? Lewat mana? Ayo. Tangus dulu yang ya, di sini nih. Naik ke puncak gunung. Aduh, kita bakal menuju curug yang tadi ya. Air terjun yang tadi, curug itu kalau bahasa Sundanya air, bahasa Indonesia air terjun. Nah, guys, ini air terjun. Aliran air terjunnya ini kalau nggak salah tingginya itu sekitar 20 meter ya Kang ya? Iya, ke sana lebih? Hah? Lebih? Lebih dari 20 meter ini beliau tuan rumahnya nih. Kita gerimis mengundang ya, hujan-hujanan. Gimana Kang? Curug desa ini ya? Desa Raksa Jauh? Jaya. Curug desa air terjun yang terjun dari Sarak Sejaya. Ini bisa dari tinggi 50 meteran. Ya, ada 50 meter. Dan agak susah kita ke atas. Enggak bisa kita ke atas. Jadi cukup di sini aja. Allah. Guys, di sini itu pernah ada orang luar kota ya. Orang kota mana? Ini menurut ceritanya Kang Agus tadi, ada orang luar kota, semedi di sini, kaki kesurupan ya, kesurupan. Sampai dibawa ke warga, rumah warga. Ini dari sini ke rumah warga itu sekitar 500 meter, lebih ya, 1 kilo. Nah, 1 kilo. Lumayan naikkan ini. Halo guys. Jadi ini shoot di hari ketiga di film yang berbeda ya. Kalau misalnya kemarin kita shoot Sabda Alam dan keperluan untuk film, sekarang shooting Cinta dan Kehormatan untuk penayangan di Malaysia.